BoBoiBoy. Sekarang aku akan paksa korang makan biskut yang terbaik. Alamak, adudu. Makan biskut apa? Makan peluru lagi sedap. Tembak dia lagi, bro. Lepas ni, BoBoiBoy tak akan dapat bercantum semula dan akan hilang ingatan buah selama-lamanya. Oh ya, agak-agak berapa lama dia akan hilang ingatan? Hei, kan aku kata selama... macam mana kau ada kat sini? Bola tampar! Apa kau buat ni? Putaran bola tampar! Apa jadi ni? Pening kepala aku. Hai. Kau tak rasa biskut ni lagi, kan? Rasakan sumbatan biskut jaya! Jaya! Cipa! Cabut, bro! Berjutai! Tunggu kejap! Jangan kejap Adudu! Kita kena bergabung semula! Bergabung? Apa salah aku nak bergabung dengan kau? Kena gabung! Kalau tak, kita semua akan hilang ingatan! Karut! Tak ada kerja aku nak gabung dengan korang yang lemah ni! Cis! Belagak betul! Cakap je lah! Sebenarnya korang nak kuasa aku ni kan? apa salah kita orang nak kuasa kau pula? Sebab korang kan lemah. Hah? Lemah? BoBoiBoy, Harika! Mari kita tengok siapa yang lemah. Sabar! Oh, kau nak main ya? Hah, marilah. Yeay! Pedang Harika! Yeah! Perisai tombak! Akhirnya, mereka dapat bersama semula selepas 3 tahun berpisah. Macam mana korang tahu cara ni akan berkesan? Masa dia tengah sibuk berlawat, aku dapat idea.
Dia hilang kawalan sebab biskut tu buat dia gembira sangat. Aku rasa aku ada idea. Idea? Bagi tahu cepat. Kita kena buat dia sedih. Sebab tu kita hantarkan episod seguni Mawar Merah. Biar dia sedih dan kembali normal semula. Hebatlah Ocobot. Selesai masalah kita. Belum selesai lagi. Aku ni macam mana? Terbaik. Duhai, Prop. Kau tak apa-apa ke? Sakit juga kena belasah tadi, Encik Bos. Hai, kasihannya dikawal, Prop. Mari sini aku tengokkan. Kenapa dengan Encik Bos ni? Mari aku sapukan minyak gamat. Rasakan sumbatan biskuit jaya. Jaya! Encik Bos! Alamak, tadi BoBoiBoy paksa dia makan biskut Yaya. Tidak! Alololololo, kesiannya dia. Kesian Encik Bos. Hoi, apa kau buat ni? Jaga Encik Bos lah. Panas ni. Sudah, apa salah kau nak jaga aku? Aku tak apa-apalah. Hei, Encik Bos masih lemah. Kena banyak berehat. Betul tu, Encik Bos. Kesan campuran cecair X dengan biskut Yaya terlalu kuat. Karut, aku tak ada masa nak berehat. Aku kena fikir macam mana nak kalahkan BoBoiBoy. Betul tu. Dia dah bertambah kuat dan semakin cool. Ayai! Tak guna kau. Encik Bos! Sudah. Sekarang kita kena fikirkan macam mana nak kalahkan BoBoiBoy. Tak apa. Biar aku fikirkan, Encik Bos. Aku tahu, Encik Bos. Kita hubungi General untuk dapatkan bantuan. Apa? Pendek akal. Kau nak rahsia kita bocor ke? Betul tu. Jikalau kita bagi tahu General, satu planet Atata 3 akan kecoh. Kita tak boleh benarkan mereka dapat tahu pasal Koko. Kalau tak, mereka semua akan datang ke bumi. Jadi Encik Bos nak bolot seorang lah ni. Yelah. Pincak, Encik Bos. Pincak. Mestilah pincak. Lepas aku dapat rampas semua Koko ni, aku akan jadi hero planet Atata 3. Mereka akan menyanjung aku dan mandikan aku dengan kekayaan. Mana boleh macam tu, Encik Bos? Apa pasal pula tak boleh? Sebab Encik Bos belum kalahkan BoBoiBoy lagi. BoBoiBoy? Kalau bukan sebab budak tu, aku dah kaya dan popular dah. Tahu tak apa? Macam mana kita nak kalahkan dia ni? Dahlah dia semakin kuat. Nampaknya kita pun kena ada peningkatan. Apa kata kita hubungi penjual senjata Bagogo? Bagogo? Oh, ya. Hai dia yang bernas. Hubungi dia sekarang. Baik, Bos. Hemat jualan senjata haram, Bagogo. Habislah kau, BoBoiBoy. Ni nak gelak ke nak order senjata ni? Beli senjata. Boleh datang sini tak? Boleh. Tiada masalah. Komputer, sediakan tempat telefon sekarang. Baik, Encik Bos. Canggih. Ketibaan Bagogo dalam 30 saat lagi. Tak lama lagi. Aku akan dapat senjata baru dari Bagogo. Habislah kau, BoBoiBoy. Encik Bos. Encik Bos kena berhati-hati. Kabarnya penjual senjata haram Bagogo ni licik orangnya. Kabar je. Betul, Encik Bos. Dia memang terkenal dengan kelicikan memerangkap mangsa. Kalau tak, tak adalah dia dapat gelaran pisau cukur berbilah dua. Weh, bahaya tu. Nanti habis duit aku disedonya. Tahu tak apa, kita kena berfikiran tajam dan sentiasa berwaspada bila dia sampai nanti. Aku akan beri. Ketibaan Bagogo dalam 3, 2, 1, 0. Apa khabar abang semua? Mari pilih-pilih dengan Bagogo.
semuanya ada di Bagogo. Memang betul kata Prof. Gayanya begitu licik sekali. Beli ni Cik Bos, beli ni. Kalau tak, rugi. Hebatnya. Hei, dia ni. Cakap tak serupa bikin. Abang, abang tak apa-apa ke bang? Bagus Cik Bos, tengok senjata ni. Gila cool. Mana? Bah sini. Hebat. Tapi, macam mahal je semua ni. Hei, jangan risau bang. Kita ada diskaun akhir tahun bang. Hooray, diskaun. Sampai berapa persen tu? Jualan akhir tahun Bagogo. Potongan sehingga 3%. Eh, sikitnya. Okeylah tu bang, tahun lepas 1% je. Eh, bolehlah ni Encik Bos. Dah murah dah. Murah? Mahal lah. Abang, abang jangan fikir pasal harga dulu bang. Abang pilih je dulu, harga kita boleh runding. Macam best yang ni. Ya bang, pilihan yang tepat. Meriam Plasma X 5000. Gila cool. Meriam Plasma X 5000 ni bang, boleh menembak sejauh 2 tahun cahaya bang. Dan boleh memusnahkan 2 buah planet dalam sekelip mata. Mana nak dapat bang macam ni? Hebat. Abang nak tembak apa ni bang? Bos, jangan bagi tahu dia tentang BoBoiBoy dan Koko. Kalau tak, nanti alien lain pun akan tahu. Oh, betul tu. Tembak tupai angkasa. Oh, memang sesuai sangat ni bang. Ada customer saya dulu pernah beli meriam ni untuk tembak tupai angkasa lah. Habis satu keturunan tupai angkasa tu bang. Lenyap. Selesai masalah bang. Sungguh meyakinkan. Kami beli sekarang. Ha, keputusan yang bijak. Mana abang dapat robot ni bang? Bijak betul lah dia ni. Berapa harga meriam tu? Harga. Saya rasa macam ada harga promosi ni. Ha, abang bernasib baik. Abang bujang dan berkepala kotak kan? Ya, kita ada promosi khas untuk alien bujang berkepala kotak. Macam abang. Potongan sehingga 2%. Oh, okeylah tu Encik Bos. 3 campur 2%, 5%. Murah tu Encik Bos. Ha, betul cakap robot abang ni. Siapa namanya tadi? Encik Prop. Ha, bagus Prop. Memang murah ni bang. Harga selepas diskaun tak mahal. Hanya 50 juta, 50 sen. 50 juta, 50 sen? Ya. Mungkin dia terkejut sebab 50 sen tu. Oh, boleh kurangkan tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, mulakan. BoBoiBoy Halilita. Ya. BoBoiBoy Nova. BoBoiBoy Batu. Tak jadi apa pun. BoBoiBoy Lupo. Hai, kenapa aku tak boleh tukar macam diorang? Kau kurang handsome kot. Aku tahu. Awal-awal dulu, BoBoiBoy Petir jadi Halilintar sebab dia rasa marah sangat. BoBoiBoy Angin jadi Taufan pula sebab dia rasa gembira sangat. Yelah. Semuanya melibatkan perasaan. Mungkin BoBoiBoy Tanah kena rasa... rasa sakit kot. Tapi, rasa sakit tu bukan perasaan. Macam, ada rasa apa-apa ke? Aduh, apa sel kau ni? Rasa sakit ajalah. Jangan marah. Aku nak tolong je. Aduh. Mungkin kau kena rasa cemburu kot. Hebatnya BoBoiBoy Halilintar. Bergayanya BoBoiBoy Taufan. Siap ada hoverboard lagi. Kau ada apa? Tak ada apa. Kenapa kau sedih ni? Kena cemburulah. Mana aku tahu. Dah sedih. Nak buat macam mana? Gopal, dah okey dah? Mana drama Hindustan kau? Dah habislah Tok Abah. Tak ada siaran ulangan ke? apa sal korang berpecah ni? Nak cari kuasa baru ni, Tok. Diorang dua tu dah ada kuasa baru. Esok-esok kau carilah. Baik kau pergi kemas beg kau tu dulu. Kemas beg? Kau nak pergi mana?
Hai, pergi mana lagi? Balik rumah dia lah. Cuti kan dah nak habis ni. Hah? Balik rumah? Mana? Mana Pak Gogo? Dia dah balik dah, Encik Bos. Kenapa? Kita belum beli senjata. Apa sal kita kat luar ni? Aku dah jual kapal angkasa kita, Encik Bos. Apa sal kau jual kapal angkasa kita? Sebab nak beli senjata lah, Encik Bos. Apa? Kau minta, bagi aku cawan. Aku nak paling kaprom ni. Maaf, Bos. Cawan kita pun sudah dijual. Aduh, pening kepala aku. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam ni. Ya. Eloklah ni, bang. Abang pilih je untuk bos abang. Dia garanti suka punya. Lagipun kesian ni, bang. Orang baru-baru pengsan ni, tak baik kita bebankan dengan hal-hal yang rumit ni, bang. Betul-betul. Ha, ni berapa ni? Oh, ini tak mahal, bang. 20 juta, 20 sen je, bang. Ini pula berapa? Sabar, bang. Jangan tanya pasal harga dulu, bang. Biar saya terangkan dulu. Hebatnya. Inilah dia. Laser Beam X3400. Keluaran terbaru, bang. Dulu warna putih, bang. Tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam, bang. Mantap. Anak saya, bang, pernah tertembak saya guna benda ni. 2 tahun, bang, kat hospital. Masuk tiub semua. Sakit, oh. Berapa ni? Tak mahal, bang. Harga kawan-kawan, bang. 10 juta 10 sen je, bang. Tak cukup duit lah. Oh, ya. Tak apa, bang. Kalau abang betul-betul nak lah, niat kawan-kawannya pasal lah, bang. Ada caranya, bang. Sebab tu aku jual kapal kasa kita untuk beli senjata dari Bagogo. Berapa harga kapal kasa kita? Dan senjata apa kau nak beli? Mana kapal kasa kita ni? Tak jumpa. Susah ni, bang. Susah. Kapal kasa abang ni macam tak ada harga lah, bang. Cuba cari lagi. Kapal angkasa sampah. Kapal. Ah, ni dia, bang. Ni dia. Betul lah ni. Harganya RM20.20. 20 ringgit 20 sen je. Tak apa, Encik Bos. Yang penting aku dapat beli senjata. Senjata apa? Sudip elektrik. Dengan sudip elektrik, kini anda tidak perlukan lagi periuk nasi. Hanya sudip beras. Tunggu beras menjadi nasi dan terus makan. Mudah bukan? Boleh juga digunakan untuk memukul lalat. Sudip elektrik buat apa? Kau nak masak mie ke? Masak nasi lah, Encik Bos. Kau jual kapal angkasa aku tapi dapat sudip elektrik je? Bukan tu je, Encik Bos. Oleh kerana abang pembeli senjata sudip elektrik ni yang ke-10, saya ada hadiah untuk abang. Hadiah? Bestnya. Ini dia, robot pemusnah muka lakus. Memang hebat, bang. Cuma tak ada tenaga je yang boleh aktifkan dia, bang. Jadi saya bagi abang free je lah. Kebetulan saya pun perlukan ruang untuk senjata baru. Dah penuh dah store tu. Terima kasih. Encik Bos mesti suka ni. Mana? Mana robot tu? Tu?